pengaturan kursi. Di dalam Toyota Veloz terdapat fungsi peringatan apabila Anda tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk penumpang di depan, bila Anda tidak menggunakan sabuk pengaman, maka akan muncul peringatan seperti ini. Segera pasang sabuk pengaman dengan benar. Untuk membuka kursi barisan kedua, putar tuas searah jarum jam dan rebahkan sandaran kursi. Angkat kursi ke depan.